Lanjut bunda-bunda, maaf ya video yang awalnya tadi Umi enggak itu ya, enggak sempat ini apa tadi Umi bikinnya baring-baring sama pentolan bunda-bunda. Nah, ini somainya, ini setengah kilo file ayam, bawang goreng, bawang putih secukupnya, merica, bawang merah, bawang putih, bawang merah enggak ada. Ini kena somai. Bawang putih mentah ya. Tadi Umi kepikiran apa pentolan, maaf bunda-bunda. Jadi ini bawang putih mentah, merica, penyedap rasa, garam secukupnya, telur 2 butir ya, sama es batu secukupnya. Yang penting blendernya muter gitu. Nah, sekarang kita campurkan adonan tepung sama tapioka ya. Jadi kalau sudah halus, sudah di blender, ini apa sendok yang buat takaran, ini sendok yang munjuk, yang apa ya namanya ini, lupalah, lihat aja sendiri ya, Umi lupa namanya. Satu ini tapioka ya, dua, tiga, empat. Jadi 4 sendok tepung tapioka. Ini tepung terigu ya. Jadi 4 banding 1. Jadi kebanyakannya tepung tapioka bunda-bunda. Oke, kita lanjut. Diaduk-aduk. Oh, dicampur-campur. Lanjut kita campurkan secukupnya air. Bismillah, ditaruh sedikit-sedikit ya. Somai yang biasa Umi jual setiap pagi, alhamdulillah banyak pelanggan yang suka. Anak-anak juga suka. Ini adonannya aja ya bunda-bunda Umi buat. Malis, maafkanlah. Ini bunda-bunda, jadi airnya udah cukup. Jadi teksturnya seperti ini ya. Jangan terlalu kelembekan, jangan terlalu keras. Jadi bisa jatuh kalau diangkat. Seperti itu. Tinggal kita bentuk mau pakai isian, mau pakai kulit apa ya terserah kita ya. Di sini Umi pakai ada temannya pakai kulit pangsit. Umi nanti bungkus semuanya pakai kulit pangsit. Biasanya Umi bungkus pakai tahu juga, tapi kali ini karena sedikit Umi bungkus pakai kulit pangsit aja. Akhirnya kita bungkus. Di sini Umi pakai kulit lumpia ya bunda-bunda. Ini kulit lumpianya Umi potong-potong kecil-kecil ya. Karena nggak ada pangsit, Umi pakai kulit lumpia. Ini kulit lumpianya punya orang Mesir. Ini namanya gulas. Ya tahu ya apakah sama kayak di Indonesia, apakah kulit lumpia tuh dia lembek. Ini kalau ditaruh agak lembek nih, soalnya Umi selama di Indonesia nggak pernah pegang kulit lumpia ya, nggak tahu. Cuman tahu namanya aja. Ini ditempelin bunda-bunda, terus kita nanti kukus. Tapi kasih itu panas di air lagi, Bi. Ini bunda-bunda yang udah selesai, Umi mau kukus dulu ya. Ini pakai air yang tadi Umi masak pentolan udah, biar gak mau banjir. Ini Umi sambil masak sambal. Ini sambal Umi ini jadi primadona juga ya. Ini bumbunya simpel, tapi karena kita masaknya lama sampai matang banget ya, jadi enak gitu. Hanya bawang merah sama cabai aja ini, nggak ada lain. Tapi kata orang beda sekali sambal Umi. Ini pentolan ayam.
yang tadi Umi buat. Ini serius, ayamnya berasa banget. Pentolannya kenyal, gak keras. Beda ya, keras sama kenyalnya. Ada yang Umi pernah makan punya orang, keras banget, bukan kenyal tapi kayak karet. Makanya Umi berusaha bikin pentolan sendiri. Alhamdulillah, ini Umi belajar di YouTube, tapi Umi selalu gagal, jadi Umi bikin sendiri, versi Umi sendiri aja nih. Alhamdulillah berhasil. Kadang sih berhasil, kadang enggak ya, kalau kita belajar di YouTube, nasib-nasib aja gitu. Ini kita tunggu sampai matang, Umi tutup ya. Selesai ya. Ini somai yang Umi biasa jual pagi. Umi biasa campur yang tadi, yang pakai lumpia sama pentolan. Pentolan ini ayam sama kentang, nanti ada kentang sama apa ya, tahu, sayuran kayak kol, kayak gitu, telur sama bumbu kacangnya, ada ketimun, itu teman-temannya. Nanti bumbu kacangnya itu nanti part 2 ya teman-teman, takutnya kepanjangan. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Ini Umi lagi begadang bikin cateringan juga. Ini ayam diungkep dulu ya. Kalau ayam Umi nggak bisa bikin videonya ya bunda-bunda, karena ini primadona nomor 1 di jualan Umi. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.